Iqbal, ikan pari ada? Pari? Pari tak sampai lagi, Mak. Tapi ada ikan ketuka, Mak. Ha. Oh, ikan ketuka. Cantik ikan hari ini. Oh, gebu. Elok. Bagi dekat Mak Ngah 6 ekor. Mak Ngah 6 ekor? Mak Ngah nak buat asam pedas. Sedap, kan? Sedap. Ni cicah dengan air asam. Nak apa? Dengan kita orang. Nak? Nak lah. Tak apa, tak apa. Jangan risau. Alah, kalau Iqbal nak, nanti Mak Ngah suruh Muni hantar kat rumah Iqbal. Eh? Cantik, cantik. Mana Muni tak ikut sekali, Mak Ngah? Muni tak ada. Dia ikut Isyam. Pergi tengok Fayad kat Kuala Lumpur tu. Sihat-sihat. Alhamdulillah. Terima kasih, Men. Sudi datang tengok Pak San. Sama-sama, Pak San. Pak San, saya dah anggap macam keluarga saya sendiri, Pak San. Tapi satu je saya minta Pak San, berubahlah. Berubahlah, Pak San. Aku memang nak berubah, Men. Dan kalau boleh, aku nak jumpa semua orang yang aku buat salah. Termasuk engkau. Buat apa kau jumpa orang tu? Kau boleh kau sama jadi perangai macam dia juga? Apa ni, Meh? Tak baik kau cakap macam tu, Meh. Dia tak salah. Dia baik, Meh. Dia tenaya. Dia tak ada niat pun. Tak ada niat? Bapak mertua aku, arwah Pak Khalid meninggal. Kau rasa sebab apa? Hah? Hubungan aku dengan Ina hancur. Kau rasa sebab siapa? Ni! Yang tikam aku ni, ini kau kata tak ada niat? Hah? Betul, Meh. Dia tak bersalah. Dia cuma kena sultan mak kau je, Meh.